kita bongkar dulu, tutup dari pompa air ini. Memang agak susah karena berkarat. Lepas semuanya nanti, ini baut-bautnya, baut belakang semuanya lepas. Kita tinggal membuka impellernya. Impeller pun nanti mungkin ada kesulitan, biasanya apa itu lengket sama besinya, terpaksa ya diketok, dipukul asnya supaya jatuh ke bawah. Bolak-balik ketok sana ketok sini, yang penting jangan sampai patah pas di cantolan bautnya ya. Pelan-pelan. Nah, ini sudah terbuka, tinggal kita membuka baut, tiga baut belakangnya. Ternyata benar berkarat, lengket. Kita ketok dulu dengan as yang tumpul. Kalau sudah berapa ketokan, kita cari yang lancip biar tidak sampai itu jeber, kata orang Jawa ya, asnya. Kita duduk-duduk dulu. Aduh, nah, lepas, kita lihat impelnya bagus. Nah, kita lihat dari impeller tadi ini ada snapping, nah, sama snail. Dulu snapernya diambil dulu. Snapping dan ring akhirnya hasilnya kita ketok, mungkin jatuh. Hasilnya kendor tapi masih bagus. Nah, ini kita lihat asnya. Nah, asnya berkarat, as bearing depannya. Terus kita gosok dulu, bersihkan dulu ini asnya, kemudian kita lem. Kita lem, lem besi, besi sampai besi dulu ya, digosok sampai besi, kemudian dikerik sama apa itu, sama geraji biar bersih sekali.
Kita lihat sudah bersih semua ya. Rata, nanti ada kelihatan yang lubang-lubang kelihatan. Nanti ditambal sama lem besi ya. Kita keluarkan bearingnya dulu. Setelah semuanya bersih as-asnya ya, nanti kita lem. Tapi kita lepas dulu bearingnya. Ini masih ya bersih dulu. Kita lepas dulu bearingnya. Kita gunakan tracker. Tapi sekiranya tidak bisa, rupanya ini kecilan trackernya, kurang besar. Nah lihat, tidak sampai. Noto pun tidak sampai. Gimana caranya ini? Nanti kalau tidak sampai, ikuti saja ya. Nah, kan tidak sampai kan? Nah, kita pakai cara radikal dengan betel dan palu.